bagian. Yang pertama kufrun i'tiqadi, yaitu kufur keyakinan, letaknya di hati. Seperti orang berkeyakinan dengan adanya Tuhan kepada selain Allah, atau berkeyakinan bahwa Allah menyerupai ciptaannya, atau berkeyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad ada lagi Nabi, atau membolehkan kenabian setelah Nabi Muhammad, dan beberapa contoh lainnya. Itu disebut dengan kufur apa? Kufur i'tiqadi, kufur keyakinan. Termasuk pada bagian kufur keyakinan, orang yang menetapkan dalam keyakinannya bahwa Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran, memiliki bagian-bagian, susunan-susunan atau anggota-anggota badan. Ini orang rusak akidahnya, bukan orang mukmin, bukan orang muslim. Walaupun mengaku dirinya beragama Islam, walaupun dia solat, puasa, zakat, apabila keyakinan yang diyakini oleh dirinya seperti demikian itu, maka ini orang bukan orang Islam. Termasuk dalam contoh kufur i'tiqadi, seorang yang berkeyakinan Allah memiliki tempat dan arah, mengatakan di satu tempat atau di semua tempat, mengatakan atau berkeyakinan bertempat di langit, atau bahwa Allah menurutnya bersemayam di atas arsy. Bersemayam artinya bertempat. Maka ini orang dihukumi rusak akidahnya, bukan orang Islam. Mensifati Allah dengan sifat-sifat kebendaan seperti gerak dan diam, turun, naik, berkumpul atau terpisah, bertempat atau memiliki arah, itu adalah keyakinan kufur. Al-Imam Abu Ja'far At-Tuhawi, salah seorang ulama salaf terkemuka, wafat tahun 321 Hijriyah, berkata, وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Siapa orang mensifati Allah dengan satu makna dari makna-makna manusia, artinya dengan suatu sifat dari sifat-sifat manusia atau sifat-sifat kebendaan, فَقَدْ كَفَرَ, maka sungguh orang tersebut telah kafir, bukan orang muslim, walaupun mengaku dirinya muslim. Maka keyakinan yang wajib kita yakini sepenuhnya bahwa Allah tidak menyerupai suatu apapun dari ciptaannya. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sebelum diciptakan tempat dan arah, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah.
maka setelah tempat dan arah diciptakan oleh Allah, Allah tidak berubah. Allah tetap pada sifatnya yang azaliyah, tanpa permulaan, tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan waktu, maka Allah tidak terikat oleh waktu. Karena itu sifat Allah adalah diantaranya Al-Qidam dan Al-Baqa. Al-Qidam artinya tanpa permulaan, Al-Baqa artinya kekal tanpa penghabisan. Itu artinya bahwa Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Nah, jadi keyakinan suci aqidatut tauhid yang wajib kita yakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan baginya di satu tempat atau di semua tempat. Tidak boleh dikatakan baginya di satu arah atau di semua arah. Tidak dikatakan baginya di mana-mana. Tidak boleh dikatakan baginya terserah yang di atas. Allah mawjudun bila makan wa la yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat, Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Kemudian yang kedua, kufur yang disebut kufur fi'li. Nah, tadi yang pertama kufur i'tiqadi. Yang kedua kufurun fi'liyun, yaitu kufur perbuatan. Yang dimaksud bahwa ada perbuatan-perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seseorang maka dapat menjatuhkannya dalam kekufuran, mengeluarkannya dari Islam. Nauzubillah. Walaupun orang tersebut tidak berniat keluar dari Islam. Seperti orang yang dengan sengaja menginjak-injak Al-Quran atau kitab-kitab yang berisi hukum-hukum syara', fiqih, tafsir, hadis misalkan atau lainnya, atau kertas yang bertuliskan nama-nama yang diagungkan, nama-nama Allah misalkan. Nah, orang yang dengan sengaja menginjak-injak atau melemparkan kitab Al-Quran atau kertas yang berisi perkara-perkara yang diagungkan dalam agama ini di tempat-tempat yang menjijikan, misalnya dia membuangnya di WC misalkan, atau di tempat-tempat yang menjijikan penuh najis misalkan, dengan sengaja. Dan dia mengetahui bahwa di kertas tersebut bertuliskan perkara-perkara yang diagungkan tersebut dalam agama kita, dalam ajaran kita, maka ini orang telah keluar dari Islam dengan perbuatannya tersebut. Al-Imam Ibn Abidin Al-Hanafi, salah seorang ulama terkemuka, dalam kitab Raddul Muhtar ala Durril Muhtar, mengatakan siapa orang yang dengan sengaja melemparkan Al-Quran di tempat-tempat yang menjijikan, maka orang tersebut telah keluar dari Islam. Walaupun dia mengatakan tidak bertujuan, dia mengatakan saya tidak bertujuan merendahkan, menghinakan atau melecehkan Al-Quran. Walaupun dia mengatakan begitu, tetap ini orang dihukumi kafir. Mengapa? Karena perbuatannya tersebut sudah menunjukkan penghinaan terhadap Al-Quran. Nah, kata Imam Ibn Abidin, walau lam yaqsid al-istikhfaf, walaupun orang tersebut
tidak bertujuan untuk merendahkan atau menghinakan Al-Quran. Mengapa? Lianna fi'lahu yadullu alal istighfaf. Oleh karena perbuatannya menunjukkan kepada penghinaan, pelecehan terhadap Al-Quran. Makanya ia dihukumi kafir. Dan walaupun orang tersebut mengatakan menurutnya tidak berniat keluar dari Islam, misalkan dia berkata, saya melakukan ini tidak untuk tujuan keluar dari Islam, ini orang tetap dihukumi kafir karena sebab perbuatannya tersebut. Kemudian yang ketiga, nah kita baca yang ketiga. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah al-kufrul qawliyyu. Kufur qawli, kaman yashtumullah ta'ala, seperti orang yang mencaci akan Allah ta'ala biqawlihi, dengan perkataannya. Wal'ayyazu billahi minal kufri, dan perlindungan dengan Allah dari kekufuran. Artinya kita berdoa supaya kita dihindarkan oleh Allah dari segala macam bentuk kekufuran. Ada orang berkata, ukhtu rabbik, saudari perempuan, saudari Allah, saudari Tuhanmu. Jadi orang ini menetapkan Allah punya saudara perempuan. Nauzubillah. Atau dia berkata, ibnallah, anak Allah. Atau mengatakan, Allah Tuhan Bapak. Atau mengatakan seseorang dikatakan sebagai ibnullah, anak Allah. Ini orang dihukumi kafir. Yaqa'ul kufru huna, jatuh oleh kekufuran di sini dengan perkataan tersebut. Walau lam ya'taqid, walaupun tidak berkeyakinan oleh dia, anna lillahi ukhtan, bahwa bagi Allah saudara perempuan, aw ibnan, atau seorang anak. Sebelum kita baca contoh-contoh yang lain supaya difaham di bagian depan, kata-kata itu ada yang disebut dengan zahir dan ada yang disebut dengan muawwal. Kata-kata itu ada yang, saya ulang lagi, ada kata-kata itu ada yang sharih dan ada yang muawwal. Yang sharih yaitu kata-kata yang tidak membutuhkan kepada ta'wil. Artinya kandungan makna di dalamnya jelas, tidak mengandung makna lain, hanya mengandung satu makna. Adapun yang muawwal yaitu kata-kata yang mengandung makna lebih dari satu arti. Mengandung makna lebih dari satu makna, namanya muawwal. Kata-kata yang sharih dalam kufur yang tidak mengandung makna ta'wil, apabila diucapkan oleh seseorang, maka itu menjatuhkannya dalam kekufuran otomatis. Walaupun orang tersebut tidak berniat keluar dari Islam. Walaupun orang tersebut mengatakan, saya mengucapkannya tidak keluar dari hati saya, tapi di mulut saja. Orang yang berkata-kata dengan kalimat apa? Kalimat yang sharih. Kalimat yang sharih yaitu kalimat yang tidak membutuhkan kepada ta'wil, artinya jelas maknanya. Sharih fil kufr, maknanya jelas, makna kekufuran. Maka ini orang dihukumi kafir keluar dari Islam. Contohnya kata-kata dalam bentuk penghinaan kepada Allah, pelecehan,
kepada Allah atau para malaikat atau kitab-kitabnya atau para rasulnya. Nah, penghinaan itu jelas, tegas, tidak mengandung makna yang lain. Walaupun dia mengatakan tidak keluar dari hati saya, hukumnya otomatis itu menjatuhkan dalam kekufuran. Makanya para ulama kita seperti Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwayni, gurunya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan man kafara bil lisan. Juga para ulama lainnya seperti Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari mengatakan man kafara bil lisan, siapa orang mengucapkan kata-kata kufur dengan lidahnya, kufur yang sharih, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walaupun hatinya merasa tenang dengan keimanan. Yang dimaksud apa yang diucapkannya tidak keluar dari hatinya. Man kafara bil lisan wa qalbuhu mutma'innun bil iman fa huwa kafirun 'indallahi wa laysa bimumin. Maka ia itu seorang yang kafir kepada Allah, bukan seorang mukmin. Dapat dipahami ini? Orang mencaci maki Allah, mengatakan Allah zalim misalkan, nauzubillah, ini orang dihukumi kafir, keluar dari Islam dengan kalimat tersebut, jatuhnya dalam kufur qawli, keluar dari Islam. Wajib bersegera kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan dengan mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah ratusan bahkan ribuan kali sekalipun tidak bermanfaat baginya. Wajib dia kembali mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat biniyatid dukhul fil Islam, dengan niat kembali masuk Islam. Pendekatan, ini pendekatan. Kalau ada orang mencaci maki kita tanpa sebab, kita berhak marah. Berhak marah. Punya hak untuk marah. Jangan diam aja. Jangan diam aja. Kalau diam aja seperti apa? Kerbau. Kerbau caci maki diam aja. Punya hak untuk marah. Kira-kira ketika kita mau marah, apa kita tanya dahulu? Kita tanya dulu kepada orang tersebut, kamu mencaci maki saya dengan mulutmu, apakah itu keluar dari hatimu atau di mulut saja? Kita nanya begitu tidak? Tidak. Masa kita nanya dulu begitu mau marah? Kalau kita nanya dulu kepada dia, kamu mencaci maki saya tanpa hak, saya mau marah nih, itu cacianmu itu dari mulutmu saja atau keluar dari hatimu? Kita nanya begitu, tolol namanya kita itu. Namanya tolol kita kalau begitu. Enggak ada orang mau marah seperti itu, enggak ada urusan dengan hatinya. Paham nih? Tidak ada urusan dengan hatinya. Yang jelas mulutnya mengeluarkan cacian, penghinaan kepada kita misalkan tanpa hak, maka kita berhak untuk marah kepadanya tanpa harus bertanya kepadanya apakah cacianmu keluar dari hatimu atau di mulut saja. Apalagi terhadap Allah, orang mencaci maki Allah dihukumi kafir, kafir keluar dari Islam. Tidak ada urusan kalimat yang keluar dari mulutnya tersebut berasal dari hatinya atau tidak. Nah, kemarin pertemuan yang minggu lalu sudah kita bahas dalil menunjukkan itu dari firman Allah. Di antaranya firman Allah mengatakan yahlifuna billahi ma qadu wa laqad qadu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim.
Yahlifuna billah, bersumpah mereka billahi dengan nama Allah, maqalu akan apa yang mereka ucapkan. Terhadap apa yang mereka ucapkan, mereka bersumpah dengan nama Allah. Walaqad qalu, dan padahal sungguh mereka telah berkata-kata apa? Kalimatul kufur. Berkata-kata kalimat kufur, wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka telah kafir setelah mereka Islam. Jadi ada kufur yang disebut dengan kufur qawli. Kufur qawli, kufur yang disebabkan dengan ucapan. Orang misalkan mencaci maki salat dengan mengatakan, misalkan na'udzubillah, dia mengatakan salat tidak ada gunanya. Na'udzubillah. Atau umpama ada orang berkata, semenjak saya sholat saya tidak mendapatkan kebaikan apapun. Na'udzubillah. Dicontohkan itu oleh para ulama, salah satu bentuk kufur qawli, umpama orang berkata, ma asabtu khairan mundu sallaitu, aku tidak mendapati akan kebaikan sedikitpun semenjak saya sholat. Dulu belum sholat atau enggak pernah sholat, rizki saya lancar, luas, berlimpah. Begitu saya rajin sholat, rajin ke masjid, rizki saya jadi seret. Ini sholat kagak ada gunanya. Na'udzubillah. Orang berkata begitu dihukumi kafir. Itu namanya kufur apa? Kufur qawli. Telah keluar dia dari Islam dengan sebab perkataannya tersebut, walaupun dia tidak berniat keluar dari Islam. Nah, ini yang dimaksud dari perkataan para ulama kita, man kafara bil lisan wa qalbuhu mutmainnun bil iman fahuwa kafirun 'indallah wa laysa bi mu'min. Bahwa kafirun 'indallahi wa laysa bimumin. Hakikatnya ini orang kafir, bukan orang muslim. Nah, jadi apabila ada orang yang berkata-kata kufur sharih. Apa tadi sharih? Yang tidak mengandung takwil, maknanya jelas. Maknanya jelas, tidak mengandung makna yang lain, maknanya jelas, mengandung kekufuran, hanya itu maknanya. Maka ini orang dihukumi kafir, keluar dari Islam. Tidak ditanya kepadanya, apa maksudmu mengucapkan itu? Tidak. Paham ini? Kecuali kalau kalimat yang mengandung lebih dari satu makna. Lebih dari satu makna. Misalkan ada orang terlihat tidak sholat atau belum sholat, kemudian kita katakan kepadanya, sholatlah engkau. Kemudian dia berkata, saya enggak sholat. Dia mengatakan apa? Saya tidak sholat. Apa makna saya tidak sholat? Itu mengandung beberapa kemungkinan. Bisa jadi dia mengucapkan, saya tidak sholat karena saya sudah sholat. Bisa jadi dia mengucapkan itu, saya tidak sholat karena kamu yang merintah. Artinya saya sholat bukan semata-mata perintah kamu. Mungkin orang tersebut tidak senang kepada orang yang merintahnya itu. Bisa jadi orang mengatakan saya tidak sholat karena saya sudah sholat. Bisa jadi dia mengatakan itu karena saya punya halangan, misalkan kalau perempuan sedang haid misalkan. Atau bisa jadi misalkan kalau dia dalam perjalanan musafir, saya tidak sholat pada waktu ini, tetapi nanti waktu di depan akan saya sholat, yaitu jamaah takhir. Jadi mengandung apa? Kemungkinan-kemungkinan. Dan bisa jadi ketika orang mengatakan saya tidak sholat, tujuannya untuk mengingkari kewajiban sholat.
Nah, dalam makna yang terakhir ini, maka dia dihukumi kafir. Nah, ini namanya apa? Kalimat yang mengandung makna yang banyak, disebut muawwal, mengandung makna-makna ta'wil. Ketika dia mengucapkan tersebut, kalimat tersebut, mengatakan saya tidak sholat, apa tujuan dia? Kalau dia bertujuan terhadap makna kufur, yaitu untuk tujuan mengingkari kewajiban sholat, maka dia menjadi kafir, keluar dari Islam. Nah, ini namanya apa? Kalimat muawwal. Kalimat apa? Muawwal, mengandung makna lebih dari satu makna. Nah, orang yang berkata-kata dengan kalimat semacam ini, maka tidak boleh terburu-buru dikafirkan hingga diketahui apa yang dimaksud olehnya. Kalau dia bermaksud terhadap makna kufur, maka dia dihukumi kafir dan wajib dia bersegera kembali masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, dapat dipahami nih. Ini namanya kalimat apa? Muawwal, mengandung makna lebih dari satu makna. Dalam bahasa Arab, misalkan contoh kalimat yang mengandung makna lebih dari satu makna. Ada orang berkata, al-mataru khairun minallah. Al-matar itu hujan. Khairun, ini kata-kata khairun itu maksudnya apa ini? Kalau ada orang berkata, al-mataru khairun minallah. Kalau dia bertujuan dengan kalimat tersebut, hujan lebih baik dari Allah. Karena kata khair dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab, bisa jadi maknanya atau kadang maknanya dipergunakan untuk afdoliyah. Dalam makna afdol, al-matur afdalu minallah, lebih utama dari Allah. Ini orang dihukumi kafir. Tapi kata khair dalam bahasa Arab bisa juga atau sering juga dipergunakan dalam makna ni'mah. Ni'mah, nikmat, kenikmatan. Kalau dia mengatakan al-mataru khairun minallah, dia bertujuan al-mataru ni'matun minallah, maka benar. Kan hujan rahmat dari Allah, nikmat dari Allah. Nah, jadi ada mana yang enggak benar, ada mana yang enggak benar. Nah, ketika orang mengatakan kalimat ini, tidak boleh serta-merta dia apa? Dikafirkan, sehingga diketahui darinya apa yang dimaksud oleh dia dengan kalimat tersebut. Apakah makna afdol atau khair di situ dalam makna afdol atau dalam makna ni'matun minallah. Nah, ini namanya kalimat apa? Muawwal. Kalimat apa? Muawwal, mengandung makna ta'wil. Nah, kalimat-kalimat yang sharih dalam kufur itu sangat banyak. Di antaranya apa yang kita sebutkan tadi, umpama ada orang mengatakan anak Allah atau mengatakan Allah punya anak, mengatakan Allah punya istri, na'udzubillah, mengatakan Allah Tuhan Bapak, mengatakan seseorang seperti Nabi Isa misalkan, oleh mereka disebut anak Allah, maka itu adalah kufur. Itu adalah keyakinan apa? Kufur. Itu kalimat sharih dalam kufur. Bahkan Al-Quran dengan sangat tegas mengatakan apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Allah Maha Suci dari pasangan istri. Allah Maha Suci dari sifat keterpisahan. Mana lam yalid wa lam yulad, kata para ahli tafsir, ayat ini apa? Nafyun lil maddiyati wal inhilal. Ayat ini adalah untuk menafikan, untuk meniadakan sifat-sifat kebendaan dari Allah dan sifat keterpisahan dari Allah. Allah bukan benda, Allah bukan sebagai
sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian sehingga ada yang terpisah darinya. Na'udzubillah. Allah Maha Suci daripada anggota-anggota badan, Maha Suci dari susunan-susunan. Allah bukan benda, sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai. Allah tidak menyerupai suatu apapun. Nah, jadi nanti akan kita baca karena sangat banyak ini contoh-contoh kufur qawli. Nah, kurang lebih itu kaedahnya. Kaedahnya itu. Jadi kalau kalimat kufur sharih, maka ini orang umpamanya mengucapkan kalimat kufur sharih tersebut dihukumi kafir, keluar dia dari Islam. Nauzubillah.